semuanya. Hai. Hai. Lagi ngapain? Aku gak ngapa-ngapain. Jadi nanti jam 5 lewat 15 aku akan showroom bareng titik 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 ya. Kalian tahu lah ya. Jadi kalian tunggu aja sampai jam 5. Oke. Jadi seperti biasa, aku mataku belum make up karena ya itulah buru-buru. Buru-buru. Apa yang belum, apa tuh, mata doang. Mata doang. Habis dari mana kok buru-buru? Enggak dari mana-mana sih. Maksudnya siap-siapnya tuh buru-buru. Jadi karena udah mau mulai, jadi aku memutuskan untuk bentar. Memutuskan untuk matanya itu di showroom aja. Karena kayak kemarin juga kan, nggak ada mau ini. Hai, semangat. Jadi kemarin aku ngapain ya? Oh iya, kemarin showroom bareng itu bareng Marsha, Afika. Banyak sih. Marsha, Afika, Katrin. Siapa lagi? Kazi, Kayori, Cishani. Kafe ini juga ada banyak, jadi mereka numpang lewat. Iya, ramai banget. Oke, sepertinya aku mata dulu ya, karena mata aku sangat. Oke, kita pilih mata dulu. Iya, Kak Iin juga ada. Pasti nggak nonton.
Gak nonton. Gak nonton ya? Kenapa gak nonton? Malaysia. Hai. Ini terlalu deket guys. SR kuping dulu. Guys, kalian kasih pertanyaan dong. Tutorialnya. Hah? Kalian kasih pertanyaan dong. Kalian mau nanya apa? Ya orang ini nanya Nunu kalau tidur merem nggak? Menurut kalian aku merem atau enggak? Bentar, ada ya. Kalau makan suka habis berapa piring? Tergantung makanannya apa. Udah ketemu yang ngasih nama dinosaurus belum? Belum. Semoga aja ketemu. Lu paling deket di JKT sama siapa? Sama satu JKT maksudnya yang ini ya. Yang apa? Good banget gitu ya. Kan ya. Kok miring gitu? Pernah nggak pas lagi jajan tapi lupa bawa uang? Pernah. Pernah nggak sih? Nggak pernah.
ya kalau dulu di sekolah nggak, dulu kalau di sekolah kita jajan terus kita nggak perlu bayar karena mama kita nanti bayarin dan tukangnya mau percaya dan udah ya karena setiap kali dibayar apa iya itu buruan orang nanya sekarang apa ini ya. Aku kayaknya bisa dibikin sendiri ya Elena. Enggak bikinin aja iya emang enak maaf guys notif iya bener-bener semua pedagang yang di depan sekolah ya gitu lah mau udah ini perbedaannya satu dan dua dulu kalau naik kendaraan umum nggak takut dikarungin nggak karena aku punya jurus enggak udah no sama siang Nunu Chan siang kak. Ada niatan potong rambut pendek gak, Nu? Tidak. Ada. Ada. Harus sekarang bahkan maunya berambut pendek. Sering dijailin Kak Feby gak, Nu? Sering. Enggak sering sih. Enggak, Kak Feby mah gak pernah iniin aku. Apa? Ini naku apa namanya? Jailin. Lu kok kapan kalau bareng Cikre? Tapi kalian lihat aja nanti aku kolab bareng siapa. Pokoknya jam 5-an. Aku gak akan kasih tahu. Hai. Luka tembak sudah sembuh Lord. Oh belum belum. Udah. Kenanya mimpi guys. Haha. Lagu kesukaan apanya? Hah? Hai. Ya pokoknya kalian nunggu aja deh. Itu maskara ya. Ini
Kayaknya kolab sama kapten. Aku tidak tahu aku kolab bareng siapa, kalian lihat aja nanti. Aku tidak akan kasih tahu. Sama kapten bukan sih, kalian lihat aja deh nanti. Makanya kalian tuh nonton ya, nanti kalian nonton di showroom aku. Ada sesuatu, ada yang baru nih. Apa ya, pokoknya kalian tebak lah. Iya. Kalian pasti udah tahu siapa orangnya, tapi kan kalian ragu-ragu ya. Jadi kalian lihat aja nanti ya. Itu nggak sakit matanya dicolok. Ini bukan dicolok, tapi ini dijepit. Kenapa bisa Oshin Cikre? Gimana? Kenapa Oshin? Bentar ya guys. Jadi itu awalnya kenapa aku bisa Oshin Cigre, karena awalnya kan aku Oshin Kasinka kan. Terus habis itu Kasinka kan udah great. Terus habis itu aku mencari Oshi yang baru. Ketemunya Cigre. Alasannya nggak tahu juga sih, tapi suka aja mbak sama dia. Nggak tahu, punya suka aja. Hah? Apa? Terus oh, kalau si CC2 ini katanya Oshin Cigre karena kelihatannya anaknya baik, apa, ramah, seru, cantik. Iya, apalagi dia potong rambut pendek bundel gitu. Aku suka Cigre karena dia itu orangnya baik, baik banget, parah. Nggak ada lawan baik banget gitu.
Jadi tadi apa? Jadi aku tadi kemarin ketemu Cigre. Terus habis itu Cigre apa? Bilang ke aku, kita kan ketemuan nih. Terus habis itu Cigre bilang gini, apa nih kita collab gitu. Concealer mana, Bibo? Gak ada. Kapan nih kita collab? Terus habis itu kata aku, terserah Cici aja mau kapan. Terus habis itu kata Cigre, oh ya udah, aku ya nanti ya itu nanti aku kabarin sponge-nya. Okay. Oh ya udah, terus habis itu kita berdiskusi kapan. Dan sudah ketemu jawabannya kapan, jadi kalian tungguin aja ya kapan. Okay. Dan kalian kan tahu nih nanti aku collab sama siapa. Belum tahu kan aku collab bareng siapa. Jadi kalian tunggu ini jam 5. Abis showroom aku, terus ke showroom aku juga sih, maksudnya nanti kita akan collab bareng seseorang. Yuk. Okay. Kasih bedak dulu ya. Ini aku nanti pas collab akan lebih diam. Karena aku bingung kayaknya mau ngomong apa. Ya gak sih? Semoga aja ya aku gak diem. Tolong bantu aku. Teman-teman tolong bantu aku ya, biar aku gak diem. Karena kan takut. Jadi doain aku, semoga aku aktif seperti biasa. Iya. Ya karena takut, guys. Ya semoga aja enggak ya. Next. Ini CC2 suka banget ya kalau abis ini enggak diberes. Suka banget. Iya, semoga enggak. Amin. Cigre gak gigit, no, jadi santai. Emang nanti aku collab bareng Cigre? Kalian emang sudah tahu aku collab sama siapa? Oh ya, hari ini setahun Rapsodi. Yuhu. Selamat. Kok ini melengkung banget? Ini enggak. Yang pendek nih. Yay. Jadi hari ini kita mau ngapain? Mau ngapain enggak? Jadi hari ini kalian kasih pertanyaan dong buat aku. Pertanyaan apapun itu, pujian yang sama yang kayak kemarin, berbeda.
apa? Ajarin bahasa Sunda. Oke, kali enggak ngomong. Ngomong. Udah makan lor, udah. Sekarang aku biasain kalau setiap kali aku berkegiatan, aku akan makan terlebih dahulu sebelum kegiatan. Hai. Kemarin aku berhalang SR. Iya, kadak dikduk der. Aku tahu kamu gak ada kemarin. Mani. Hah? Mars aja. Mana sih? Gak ada. Hah? Gak ada loh. Oh. Avanya Mars Aca katanya bagus. CC2 lucu. Kalian hari ini aku di ponytail karena ini guys. Karena hari ini aku males dia apa yang jadi ponytail aja paling nyaman. Beta apa di harus kumaha damang damang ya sih ya kan apa aku bagus nggak bagus kanat guys artinya kalau papa aku sudah datang dia membawakan buah karena tadi dia ini apa pergi. Terus habis itu semalam kita berdiskusi, tuh kalian bisa dengar gak suara plastik? Berdiskusi kita mau jambu, ya? Coba lihat, papa bisa jambu. Lihatlah. Lor cece lagi pada ngapain? Pada tiduran. Apa aku lucu nggak ceh? Lucu banget katanya. Apa aku dinosaurus mandino? Itu beli jambu ya? Tadinya rencananya mau beli jambu sama rambutan kan, terus digabungin gitu. Ih pakai macan. Cuman kalau pias doang yang punya. Yang lain kagak ada. Apaan sih ngomong apa sih? Ternyata aku habis petik sirsak mau gak? Mau. Kakak nanti lempar ke rumahku. Rambutan mulu gak bosan. Kagak. Orang baru 3 hari makan rambutan. Iya, kalau kita tuh makan tuh harus sampai bosen dulu baru berhenti. Misalnya kita nih sekali nih kita beli misalnya beli kentang, terus habis itu besoknya kentang sampai kita bosen. Terus habis itu pas kita bosen nggak pernah beli selama berapa tah bulan sih, tapi bisa bertahun karena kan bosen kan. Itu ini tolonglah. Lo lebih suka pisang atau pepaya? Pisang, tapi papa aku sering banget beli pepaya karena sehat katanya, jadi beli aja pepaya. Dan juga pepaya di dekat rumahku ini bagus katanya. Aku lebih suka
sebenarnya saat ini lagi pengen kelengkeng sih. Terus kata mama aku, nggak mau, nggak boleh. Pepaya bikin lancar, iya benar. Aku lagi menunggu papa aku ini bikin. Lagi menunggu jambu. Aku mata aku berair. Mau. Mau nih. Aku ikutin cece aku. Katanya biar mengkilap, biar hidungnya tuh kayak glowing-glowing gitu katanya. Tapi ini kayaknya terlalu banyak gak sih? Dari foto awal JT. Iya mirip lah, tapi rambutnya tuh di sebelah sini. Di sana mendung gak, Nu? Enggak. Eh mendung. Pengen hujan ini, dan ini dingin banget tuh. Aku tidak pakai kipas, tidak pakai AC, dan ini masih dingin. Wah. Jambu. Yeay, sana. Dadah. Dadah. Yeay, sana. Dadah. Ya. Taruh jadi. Masih numpang lewat, Lord. Silakan mangga tuneng. Para mau apa macan? Apa macan? Gimana kalau kalian pakai Ava yang kuning kemarin? Yang itu, yang apa, yang apa? Yang bebek, bebek yang kemarin. Itu bagus tau. Aku sedang menunggu jambu itu. Nih, nanti aku jelasin ya jambunya itu gimana. Oke, ini ketinggalan, Beb. Tuh, ketinggalan, Beb. Tuh. Ketan. Aduh, badanku butuh stretching. Kadang tuh apa ya, aku sering ke screenshot tau. Wih, bener-bener. Udah. Lucu banget. Habis ini Ava botak ya, jangan. Nggak mau. Kalau Ava botak aku langsung end dari
dari apa, dari showroom ini. Jadi sebenarnya aku tuh kenapa ya, guys, jangan botak lah, jangan 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 botak, mau nunggu jambu. Nanti aku kasih tau ya, jambunya itu kata mamaku, jambunya itu dikasih apa, dikasih apa, dikasih apa. Okay. Hah? Oh, belum, lagi ngapain potong? Oke, lagi potong. Nah, ini jambunya kayak gini. Ini jambu air namanya. Enggak ada rambutan ya? So fun. Ini enggak apa-apa kan dimakan, Beb? Udah dicuci. Okay. Asem. Jambu airnya matang atau mentah? Hah? Matang. Aku mau ini jambu ini deh. Ayo, Mama. Itu jatuh. Jambu ini yang apa? Asam. Jambu ini apa namanya? Hah? Yang besar itu. Ya pokoknya yang jambu itulah. Hah? Ya jambur biji. Jambur kan, jambu biji. Aku suka itu. Aku pengen itu. Iya, jambu biji, jambu mete. Jambu mete apa tuh? Apa jambu biji? Jambu biji itu jambu mete. Aku menunggu rambutan dan jambunya. So enak. Buah guava, yes. Tuh kan ada yang pakai apa botak. Jambu monyet tau gak lo? Tahu, tapi jambu monyet tuh emang yang kita makan gak tahu. Apa bedanya jambu mete dan jambu, sama jambu biji? Bukan sama aja? Ini di jorok, jorok. Jambu monyet ya, jambu mete. Gak tahu kita. Lo pernah makan buah lontar enggak? Pernah. Itu enak banget, dulu kecil selalu beli itu mama aku di depan sekolah aku. Itu ada setiap hari belinya. Aduh, kelihatan.
setiap hari belinya itu mamaku, karena itu enak banget dan itu seger banget sih, air doang itu loh, kayak wow. Hah? Iya, dan sehat. Merah bentuk. Aduh. Tadi paket kita datang, guys. Sini, iya paket kita. Tadi udah dibuka belum? Ini aku yang buka sekarang nih, sini unboxing. Nah, kalian, aku sebenarnya mesennya bukan ini doang, tapi hari ini apa? Ini doang yang datang. Buruan ambil. Ambil. Biar orang tuh pada tahu kita tuh beli apa. Emang iya sehat. Iya sehat lontar tuh. Okay. Unboxing. Aku nanti mau ini, guys. Mau unboxing. Apa kalian setuju dengan unboxing? Yang enak buat beli mulu bukannya buat masak ya. Beli mulu. Nah ini, kalian tebak ini apa? Kita buka ya. Ini udah kelihatan udah di ini. Ini enak banget. Kita ini nih buka. Kita pencet-pencet dulu. Aku paling suka pencet bubble wrap. Bubble wrap kan. Kalian suka gak sih begini-gini tuh? Pasti semua orang suka deh, karena greget gitu kan. Kita buka. Dulu aku pernah injek-injekin karena saking gemesnya. Kita buka ya. Wow, so ini jangan kata mereka. Ini tuh foundation. Jadi aku nggak beli ini doang. Jadi banyak sih sebenarnya. Habis. Oh. Kita buka ya. Gimana ini? Oh, gini. Bisa. Oke. Ini dia. Jadi ini foundation. Ya, pokoknya ini foundation yang buat base gitu. Ini warna paling terang. 120. Aku dari kemarin mau beli ini. Kok kecil ya tapi ya? Kirain tuh gede. Skinmu. Oke, ke tangannya. Aku sebenarnya belinya tuh banyak. Apa ininya? Apa? Ini, tapi karena belum datang. Semoga aja hari ini datang. Aku juga beli lipstick. Lipstick, terus habis itu kakakku beli toner. Jadi kita tuh
makeup, jadi bagi para-para cewek, kalau mau cakep itu mahal. Jadi itu mahal. Sebenarnya itu cewek itu cakep karena produk. Maksudnya ada juga yang cakep dari lahir, ada juga yang cakep makeup kan. Maksudnya enggak sih, kayaknya kalau misalnya ya gitulah pokoknya. Jadi kalau kalian melihat wanita itu lebih wanita itu tambah cantik dari dahulunya, berarti dia itu sudah bisa ngurusin diri sendiri, udah tahu gimana apa dia itu seperti apa. Terus yang kayak gitu-gitulah pokoknya, yang kayak dia tuh seperti apa, dia tuh bagusnya gimana, dia itu cocoknya gimana, dan ininya gimana. Nah, kalau aku tuh belum bisa menemukan hal itu, bisa apa jaga diri sendiri, maksudnya bisa jaga diri sendiri, maksudnya mengurusi diri sendiri, maksudnya gitulah pokoknya, di apa dibantuin. Kalau aku ya misalnya makeup aja dibantuin, bukan aku gitu. Nah, nanti kalau kata caca aku tuh kalau udah gede tuh nanti akan ketemu gimana, udah tahu diri gitu. Nah, caca dua aku ini sama caca satu aku ini dulu juga kayak aku, dan dia makin lama tuh makin lama itu makin tambah tahu diri, makanya dia tuh tambah glow up gitu. Tanya. Jadi kalau cewek cakep itu makeup itu pasti makeupnya mahal, karena kalau ya maksudnya sesuai harga kan. Kalau murah sesuai kualitas, kalau mahal ya ada gitu kualitasnya itu. Makanya itu jadi aku tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengurus diri sendiri karena aku tidak tahu apa ininya gitu. Nah, biasanya ya guys, kalau seseorang itu cewek nih, biasanya cewek itu kalau udah misalnya udah sakit hati, udah ngapa-ngapain tuh pasti tiba-tiba glow up. Iya gak sih? Ya tiba-tiba glow up, misalnya kayak maksudnya kayak sakit hati gitu, kayak gue bikin Denzel, terus habis tiba-tiba glow up, dan tiba-tibanya dia apa orang ini nyesel mutusin gitu. Ya gitulah. Ya kalau bertambah umur nanti akan menemui jati diri. Iya bener banget. Udah jadi belum? Ya tambah dewasa, tambah tahu kita tuh batasannya di mana. Udah nggak tahu. Nah, kecuali tuh yang orang nggak mau dewasa. Kecuali orang tuh yang nggak bener-bener. Nah. Nah, gitu deh. Hah? Yay! Aku mau ke toilet. Di sana. Aku ke toilet dulu ya.
Hai. Ini ada rambutan dan jambu. Rambutannya dikasih garam sama mamaku. Jadi tinggal ditaburin garam doang. Ini jambu air. Terus sama ini di kecap manis ya. Kecap manis kata mama itu. Tapi kita coba ya. Sepertinya enak. Enak. Kayaknya lebih enak lagi dikasih terasi nggak ya? Terasi enak banget pasti. Jambu lagi. Rambutan dikasih kecap enggak? Enggak, sekalian dengar enggak komentar itu? Selalu seperti itu dan aku kesel sama orang itu. Berisik banget namanya. Aku ngapain ya? Makan dong. Kalian dekat jalan raya lor? Enggak. Aku tuh di perumahan. Buat 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi enggak? Berisik ya, Bun CC2. Enak. Enak banget.
rambutan, kalau nggak ada rambutnya jadi apa lah? Nggak tahu. Coba kita kasih ini sama kecap, kayaknya gak enak. Gak enak. Sebenarnya tidak di apa itu kan motor itu lagi mas, sebenarnya di luar itu mamaku lagi nelpon terus teriak. Percaya nggak percaya aku ya kan. Percaya nggak percaya, aku tidak dekat dengan sepupu aku terus sama oma aku gitu gitu, kakek nenek. Soalnya itu nggak kenapa aku itu satu keluarga itu nggak pernah main di luar, bahkan main bareng tetangga, karena di rumah kita tuh udah rame. Di rumah kita tuh udah rame, jadi kita tuh nggak perlu ada temen lagi gitu loh. Jadi nggak tahu kenapa apa sama keluarga sendiri tuh seru dibanding orang. Guys, ini nggak nge-like kan guys? Lo sering ngobrol sama Pak RT nggak? Aku nggak pernah ngomong sama Pak RT. Aku nggak, nih saat ini aku tuh nggak pernah ngomong sama tetangga kita semua ini di sini. Aku nggak pernah bilang. Dulu gak kolab banget sama Kanil. Kita mau kolab lagi tapi belum tahu kapan. Jadi tetangga gak tahu dong kalau Nuni member JKT. Enggak. Enggak. Paling ada lagi deh kayaknya, soalnya dia suka main JKT gitu.
Tapi bukan yang kayak, maksudnya yang kayak tahu cuman ya oke gitu, kayak oh ya udah gitu, JKT gitu, gitu doang sih kayaknya palingan orang tahu. Kapan collab sama Puel? Kemarin tuh mau collab bareng Puel, terus habis itu kata Puel bilang gini, katanya dia pulang duluan karena mamanya ini udah nungguin. Ya udah, aku kemarin bareng Afika makanya sama Marsha. Enggak, maksudnya kucing. Kok so lucu gitu sih? Kan ada ikatan rambut. Kenapa harus pakai itu? Anda mau bersuara gitu tau gak? Ini lagi showroom. Bersuara gitu tau gak? Ini lagi showroom. Enggak makan rambutan dan jambu. Mau cobain enggak rambutan, rambutan jambu campur kecap manis nih? Hah? Orang mama yang suruh. Emang iya? Sama menurut Fanny, menurut Fanny menurut Nenu Fanny orangnya gimana? Berani ngomong, pintar gambar. Terus orangnya kalau lagi capek suka melontarkan ke orang marah dengan cara marah. Saya jadi gini, kita ngomong nih, Kavani, Kavani, ini gimana ya gerakannya? Terus habis itu kalau dia lagi capek bisa diem nggak gitu? Terus habis itu ya udah diem. Ntar ya. Hai mamang, Zen is back.
siapa lagi ya yang suka marah gitu kalau lagi capek? Wait, dia tuh nggak lagi capek tau gak? Lagi sensitif orangnya tuh orang. Kalau gue capek gue marah. Dulu semalam gak capek, gak capek. Aku tuh lagi datang bintang loh. Oh iya, Baptis Subasa. Terus gini, biar enggak ini. Anda juga ya, Anda tuh cuci tangan tuh nggak pakai sabunnya gini-gini dong, terus habis itu gitu. Aku tahu itu mah nggak bersih tuh nggak. Sekarang nggak capek tetap marah ya? Enggak marah aku. Kadang pengen makan tuh bersuara. Gitu. Ya ASMR. Kadang gak enak gitu. Gitu. Kadang mau aja. Jujur kembung makan jambunya. Kata mama suruh habisin. Enggak sih, enggak suruh habisin. Ini apa? Oh my god, ada belatung. Ada belatung. Ada belatung loh. Gak apa-apa ya ini. Yang ini udah dimakan tadi. Ini ada gak? Kecap aku udah mau habis. Oh, gak apa-apa itu. Enggak. Makasih ya. Enggak tahu, pengen ngunyah gede. Hutan hari ini enak banget kan, langsung lepas dengan bijinya. Dan manis. Kalau buah tuh gak pernah kenyang ya. Ya gak sih? Guys, percaya gak percaya, mama aku tuh kalau beli buah tuh paling banyak berapa?
tadi belatu. Nggak apa-apa lah, yang sehat. Nih, tergantung buah dulu ya. Jadi dulu pas musim mangga, tuh mama aku beli mangga setiap hari, guys. Bayangin, setiap hari beli mangga, dan mama aku tuh bagi-bagi gitu mangganya. Satu orang yang mama aku kasih tuh 1 kilo ya. 1 kilo buat aku makan. Karena mama aku suka bagi-bagi orang gitu lah, suka membagi gitu. Kata mama aku biar berkah. Hah? Setiap hari bagi-bagi, nggak pernah nggak bagi. Iya, mak, kita kalau pergi kemana pun itu pasti mama aku langsung pasti selalu bagi orang. Aku kok nggak kebagian. Hah? Ya, sini. Mama aku kalau beli mangga 5 kilo lebih ya. Terus 1 kilo buat kita. Iya, 1 kilo buat kita anak-anaknya. Karena kita itu gila buah. Makanya mama aku selalu ajarin aku nggak boleh sombong. Soalnya kalau kayak aku sombong, iya. Jadi aku katanya mama aku gak boleh sombong meskipun aku udah masuk di Keti. Selalu ingat bahwa mama juga pernah lebih besar nih. maksudnya mama lebih besar daripada itu. Jadi mama jangan sombong, maksud mama tuh mama jangan sombong, masa kamu sombong segini doang gitu. Maksudnya untuk lebih bersyukur dan lebih naik ke atas aja. Karena atau mama aku, orang yang seperti itu tidak akan bisa, orang seperti itu akan susah naik karena mereka menurut dia kan udah gede, jadi stuck gitu ya. Mamanya ex idola remaja. Percaya nggak percaya, mama aku dulu paling cakep zaman itu.
review makeup lagi dong. Kan kalian gak ngerti. Oh iya, kelihatan. Lord Juli nonton. Hai Kak Juli, Kak Juli nonton aku terus. Aku juga nonton Kak Juli terus. Udah nyambungnya gak mau. Kiki Hake Cici satu mau ngomong. Oh makan. Lagi makan siang. Berisik. Rambutan lagi dong. Aku 15. Mas banget ya. Ayolah. Kan pedes banget ya. Bentar, pedes. Udah lama gak makan pedes. Kenapa? Hah, apa? Tipe cewek kalian apa? Tipe cewek kalian gimana? Kok pahit? Bahasanya buset. Diajarin sama Cece 2. Tipe ceweknya persis Osi yang sekarang. Aduh nyangkut. Ya ya. Aku gak sabar nih mau nunggu si apa jam 5. Udah bikin belum? Bilang bilang dong tolong. Kalau CC2 tipenya mau mematukan. Mematutkan diri. Terus. Terus. Mereka gak akan dengar. Lembut anda ya. Yang kayak gini boleh gak sih makan bing? Kok pedes ya? Mama. Ini gak lengket-lengket kan?
Mana? Mana? Kak Juli katanya komen mana? Nggak ada kayaknya. Pakai apa sih? Kok pedes? Tapi mama enak sih. Nggak tahu gimana. Oke, aku keluar dulu ya. Aku ini dulu. Dadah. Hai. Wow, kuning semua. Mau dong. Enak pakai cabe. Lain kali aku mau ini tau, showroom. Abis showroom aku mau apa namanya, mau cosplay. Jadi kalian lihat aku proses cosplay. Niko Yezawa Niko. Okay.
Sebenarnya simpel banget sih cosplay gitu, tinggal nyanyi, cuman kan menarik sih kalau dibikin showroom gitu loh. Berisik? Udah. Hah? Ambilin kertas sama pensil. Lagi itu tuh cukup, nanti pedes. Pedes pakai lada ya. Pedes lah. Pedes. Ah. Mau pakai susu, bisa makan apa ini? Bisa makan yang pedes. Awas ingusnya meleleh, udah meleleh teman-teman. Pokoknya tampak kebersihan ya kalau minum air hangat. Aku lagi nonton showroom Kak Juli. Pedas, masih pedas. Kenapa nggak kolep aja? Aku nggak bisa guys, nggak tahu cara kolep. Aku nggak tahu cara kolep tuh gimana. Tapi nanti bukan aku yang nanti pas jam 5, bukan aku yang apa? Ngundang
kencengin biar orang tahu. Rambutan enggak? Nanti kalau jatuh. Woi, rusak ber enggak? Masa baru beli udah langsung rusak? Udah didiemin. Ih, kok buka? Oh, ini gak disengker. Kagak. Yakin lah. Oh, segel nih. No! Ah! Warnanya sama enggak? Enggak. Sepertinya. Belang nu. Guys, ini enggak belang ya. Ini kena karena enggak kena cahaya aja. Jadi kelihatan belang. Kan ih males banget. Males punya makeup bareng Cece 2. Di iniin semua. Ngeliatin. Deh. Putihan enggak memang. Kayaknya sih enggak. Tapi kalau keputihan makinnya dikit baik. Beli banget. Yaudah. Mau buat pirlor? Mau. Ih, lucu banget. Bye. Oh iya, kita sebutin nama ini dulu di podium. Hah, maksudnya? Oshi kalian siapa aja? Oh iya, Oshi kalian siapa aja, guys? Pasti bukan ini doang, satu orang doang. Baca ya. Hai, gitu ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, di podium. Terima kasih Kak Ramo. Terima kasih Kak Gendut. Terima kasih Kak Jess. Terima kasih Kak Lazarus. Terima kasih Kak Kinan. Jangan dibuka. Terima kasih Ajudan Lord Nunu. Terima kasih Kak Lupias. Terima kasih Mars Aca. Terima kasih Johan Audi Kayo Dias. Terima kasih. Yuhu, semuanya terima kasih. Ini gimana sih? Terima kasih juga gift-giftnya yo. Dari siapa? Eman Kayo Dias. Terima kasih Kadak Dikduk Der. Terima kasih giftnya. Kedengeran. Ini mengangkat kotoran di baju. Osiku satu-satu JKT. Siapa tuh?
Jadi kalau kita sebagai manusia harus namanya harus namanya kenapa? Ya emang, ya ampun orang kecil ngeran ya, ngeran lumayan. Aku setiap kok setiap tim ada ya. Terus kalian kasih tahu dong ngosinya tuh siapa aja, kasih sebut namanya. Namanya yang aku mau tuh namanya. Christian Lord. Terus ada yang bilang Marsha, iya Marsha aja namanya. Aku mau BCA Lord Cindy. Gak apa-apa. Terus siapa lagi? Aurel Mayori Putri, Ajiji, Cindy. Baby C Sarah Nadila. Terus siapa lagi teman-teman? Siapa lagi? Cuma itu aku gak tahu. Lord Nunu, oke. Aku percaya itu Lord Nunu. Kelihatan dong. Gimana? Wes. Eleonora, Angelisa, Rona Anggreni, Aries Tangreni saja. Eleonora, Angelisa, Angelisa. Oh, Angelisa. Rona Aries Tangreni. Dua aja sama Lord. Serius. Serius. Mama kalau ngomong gitu kedengeran gak? Ngomong kayak gitu kedengeran. Belum. Lihat berdua aja. Cici Nunu. Bohong banget katanya. Siapa lagi? Terus aku mau nanya, kalau kalian biasanya itu di rumah tuh kalian hal yang paling biasa kalian lakuin tuh apa? Kayak misalnya kayak abis bangun tidur tuh langsung makan. Bisa lah orang langsung makan bangun tidur juk langsung terus jalan ke toilet terus abis ke toilet langsung makan. Aku juga biasanya gitu, setiap kali buka HP pasti matiin SR, ngeliat siapa aja hari ini yang showroom. Terus aku ngeliat, terus aku komen biar diwaro. Ternyata tidak diwaro, oke deh fine. Emang sudah nasib.
biasa. Langsung buka HP dan mencet Google Classroom. Yes. Bangun tidur nggak ada laptop nu nu kan Nord. Okay. Terus habis itu kalau kalian misalnya kalau kalian udah nggak ada kerjaan apapun dan kalian udah nggak tahu lagi mau ngapain, kalian tuh biasanya menghibur diri tuh dengan cara apa? Kalau aku menghibur diri dengan cara nonton HP. Yes, nonton HP. Biar tidak ini bosan. Ember yang baca semua komen kayak kamu kan jarang maksudnya. Oh iya, karena aku udah tahu. Enggak, maksudnya aku pernah ngerasain nggak diwaro dan itu nggak enak kan nggak diwaro tuh. Jadi aku berusaha semungkin mungkin aku baca semua yang komen seperti itu. Jadi bagi kalian yang nonton showroom aku, kalian tidak rugi karena aku waro satu-satu. Mantap. Coba lihat lagi. Dengan cara tidur pindah mah baca, oh iya, baca novel atau nonton anime, hidupku 80% di showroom. Semangat kak, hidup luar rumah, haha. Waro rata, bener, aku waro rata setiap kali kalian komen, aku akan waro. Seperti itu. Oh iya, aku gak diwaro, fufu. Aku gak tau nama kakak siapa ya. Pokoknya belakangnya ada RI. Halo kak. Selamat. Salam kenal. Aku gak. Coba dia udah sering nonton sama aku. Terus aku gak waro-waro. Coba lihat lagi. Kok jadi ya Megan? Ini jadi pelapor yang sering showroom juga. Ajari seorang waru rata orang warta. Nonton kebakar. Kalian kasih pertanyaan dong, nanti aku jawab. Okay? Nanti aku jawab dengan CC2. Nyari AVN di mana ya? Di mana? Nggak tahu. Kalian kasih pertanyaan terus nanti aku jawab, atau enggak main pikuan juga boleh, terserah kalian. Kalian mau komen apa? Lo pertama kali tahu showroom kapan? Sebelum JKT mau showroom, sebelum JKT mau showroom aku udah tahu sebelumnya karena koko aku bilang kenapa di Jepang ada yang kayak ngomong doang 2 jam gitu. Terus habis itu udah yang nonton banyak katanya. Terus bisa dikasih tower-tower gitu. Terus aku mikirnya ini apa kayak Indo kan ada ya di apa Bigo Live sih. Ya itulah pokoknya Indo ada. Terus aku mikirnya kayak gitu. Terus habis itu kata kokaku kan kayak gitu. Semacam seperti itu cuman beda. Ini lebih bagusnya lah katanya. Terus AKB48 juga pakai ini katanya. Terus yang lain juga 48 dulu pakai ini. Terus habis itu pas
JKT di apa dapet showroom, aku kaget sih karena gak nyangka juga JKT mau pakai kayak gini. Emang maksudnya pakai kayak gini, soalnya aku mikir kayaknya mau deh pakai kayak gini, tapi belum ada. Apa sih maksudnya, aku kayak orang ini mulu deh. Ya udahlah, udah mau lihat loh, minum atau makan? Makan mangga atau nanas? Mangga. Jadi kalian nanya aku yang susah dong guys, yang apa, yang anti mainstream, you know, yang nggak semua orang pasti bisa jawab. Instagram atau Twitter? Twitter. Saat ini Twitter. Bumi bulat atau datar? Bulat. Bulat. Percaya neraka gak, Nu? Percaya. Kayaknya semua orang percaya deh, soalnya biasanya tuh orang itu bilang gini, lu jangan bohong, lu nanti masuk neraka, berarti dia percaya. Ya gak sih, kalau gak juga sih. Bau ketek apa bau jempol kaki? Bau jempol kali, gak tahu. Ya, oh ya, harus jawab bau jempol gini, soalnya kalau bau jempol nggak bisa orang nggak bisa nyium, kalau bau ketek kan orang bisa nyium. Yang pertama ada di bumi siapa? Adam dan Hawa. Nih nih, kemarin aku juga bahas sama nih ya, nonton. Siapa duluan emang? Emang ada orang kera? Maksudnya dulu bilangnya kera. Ya manusia duluan lah. Oh iya. Oh maaf, ada telepon guys. Iya benar. One Direction atau JKT48? Ini parah nih pertanyaannya nih. Aturan aku gak baca, males banget sumpah. Gak, kalau ini kali ini gak akan aku jawab. Dua-duanya lah. Kenapa bebek warnanya kuning? Karena diciptainnya emang warna kuning. Bahasa pertama bahasa apa, Lord? No. Bayi lah. Iya gak sih? Gak tahu, kita bukan ini orang zaman dulu. Apakah alien bener Adam? Hah? Tapi iya, ada yang percaya alien daripada hantu kan, karena dia pernah lihat UFO. Kalian tahu nggak siapa ini? Siapa namanya? Joko Anwar. Kalian tahu lah ya Joko Anwar. Mamang Zen atau Cigre? Enggak kalau untuk di JKT Cigre, kalau untuk di orang luar Mamang Zen. Cari aman. Bebek apa yang kakinya dua? Semua bebek kakinya dua. Ya kan? Aku enggak kena tipu lagi.
Iya sih. Gak mungkin bebek dikasih ini kaki palsu. Enggak dong. Alien atau Titan? Ya. Yeah. Titan tuh tau gak yang gitu-gitu tau. Aku mendingan alien tau gak. Titan tuh serem banget, bisa ngejar weh. Alien artinya makhluk aneh. Aneh kan aneh. Yang aneh berarti alien, ha? Oh iya, iya bener-bener aneh. Ya yang gak pernah kita ngeliat gitu ya. Terus alien bilang kita juga alien. Dia tahu karena bentuknya aneh. Oh iya, bisa aja namanya ulul. Seekor babi, aku mau bilang babi. Seekor bebek kakinya 10. Ada apa emang? Alien artinya mau udah ini. Siapa yang di sini cita-citanya jadi alien? Siapa? Anda ya? Anda kan? Hah? Ih, jangan dilepas loh. Oh. Percaya nggak Neil Armstrong yang pertama ke bulan? Percaya nggak Neil Armstrong yang pertama ke bulan? Aku juga nggak tahu sih. Ayo guys, nanya lagi. Kenapa seseorang itu harus harus kenapa seseorang itu harus menjadi dewasa? Entar kalau jadi nggak dewasa jadi bego atau jadi gua. Oh iya. Enggak nih ya, kalau orang dari dulu nggak dewasa bilangnya apa? Kalau nggak ada ciptaan harus dewasa gitu, nggak ngerti juga ya. Rambutan apa kelengkeng? Rambutan kayaknya. Nunu suka makan apa? Aku suka makanan semuanya. Top 3 lagu JKT menurut Nunu. 1. Himawari. 2. Glory Days. 3. First Rabbit. Yes. Only Today juga suka sih. Semuanya suka aku mah. Ini banyak, cuman ini top 3 saat ini aja ya. Hari ini doang. Nggak tahu besok apa. Kenapa Upin Ipin rambutnya botak? Karena diciptakan botak. Karena banyak pikiran gitu ya. Eh, kecil-kecil gitu Upin Ipin bisa main raket loh. Sedangkan yang dewasa aja belum tentu bisa. Ya ampun, dia udah bisa naik sepeda. Terus bisa kerja. Ya ampun. Iya, gak gede-gede. Berapa tahun kita ditemani oleh Upin Ipin, sedangkan kita gede, dia enggak. Aneh ya. Upin Ipin, kapan kamu gedenya? Aku mau bondo gak? Mau. Tapi tunggu nanti aja. Mungkin. Mana tuh ya?
Mana? Lu ini. Mana sih, gak ada. Mana? Oh, ada tuyul apa? Jenglot. Jenglot tuh yang gimana sih, jenglot? Jenglot tuh yang gimana? Itu apa maksudnya? Kalau sih, eh apa itu maksudnya? Hah? Oh, okay. Coba sini. Nah, ini paketnya datang lagi. Ini namanya Benton. Oh, itu merek. Tahu ya? Ini yang, wih, aku boleh pakai nggak, guys? Ini apa dari produk dari mana? Ya ini produk Korea. Guys, BTW apa produk Korea tuh bagus tau. Jadi sebenarnya Jepang juga bagus, cuman kalau untuk kecantikan Korea boleh lah, Korea boleh. Kalau untuk Jepang tuh ini apa? Yang canggih-canggih, you know. Ya robot ih jago banget sumpah itu. Nih, buka ya. Ini aku yang buka. Ini nih yang gini. Ini berapa mili? 200 mili dan harganya mahal. Wangi apa? Hah? Oh, aloe vera. Oh, lidah buaya. Kita tuh mencoba-coba produk orang lain. Kelihatan lembut. Sini aku lap dulu. Segini, aku kira tuh segitu tuh gak segitu tuh. Ini kita setiap kali kita beli bahan online guys, kita harus cuci ya. Eh ini di tisu basah ngaruhnya ngaruh. Lebih baik ini dicuci aja deh. Ya kita apa ini kumannya dulu, nanti kita baru cuci lagi. Nih. Aja. Percaya enggak sama lidah buaya? Ya, ada lidah buaya maksudnya percaya apa nih? Percaya dia geraknya. Terus bisa diminum enggak? Enggak bisa dong ini. Ini tuh toner, guys, bagi kalian yang belum tahu toner. Bagi kalian yang gak tahu toner, ini tuh toner. Toner ini buat apa? Toner ini buat apa? Ya gitulah pokoknya. Bagi kalian yang, guys, kalian kan sudah dewasa nih, kalian tuh butuh perawatan tahu, cowok cewek tuh, biar mukanya tuh bagus, guys. Biar apa? Sehat. Hah? Iya biar sehat mukanya tuh, apa tubuhnya tuh sehat gitu, biar nggak ada sakit-sakitan gitu-gitu. Kalian harus menjaga kebersihan. Nih kalian apa bisa nih cari yang kayak gini, aku nggak nyebut mereknya tapi kalian bisa aja lihat ini yang kayak gini, terus nanti kalian tag aku kalau kalian udah beli. Ini mah namanya endorse, bukan, enggak guys, ini enggak endorse ya. Jadi kalian jangan lupa pakai toner juga karena kalian tuh udah tua. Udah dewasa-dewasa kan, pasti kalian enggak perawatan, ya kan? Kamu pakai skincare apa?
apa? Kamu pakai skincare apa? Aku. Kalau aku cuman pelembab doang. Pelembab. Skin. Oh, itu yang kayak gitu-gitu. Aku pakai masker. Maskernya itu hah? Iya, masker alami dari madu. Itu bagus. Terus itu cocok enggak cocok ya, guys? Terus habis itu apa lagi? Oh iya, cuci muka. Terus habis itu sikat gigi. Iya, maksudnya. Terus habis itu pakai pelembab. Nah, pelembabnya itu yang cocok-cocokan juga gitu. Tuh, jadi kalian jangan lupa ya, pakai yang cocok, oke? Okay? Ya. Iya, udah lama kita nggak pakai scrub. Oh, ini. Aku dong bisa berarti. Idih, dia mah gitu orangnya. Kemarin aja suruh pokoknya pakai ini mau dipakai juga nih yang guys, tempatnya yang kayak gini lah, kalian cari sendiri dah sana. Tipe kulit tiap orang beda-beda nung. Iya, emang aku nggak menyuruh kalian untuk seperti aku, maksudnya aku menyarankan kalian untuk skincarean. Guys, kata Cici 2 ada yang bingung guys skincarean. Nanti Cici 2 jawab. Ish. Alay. Cuci muka, sikat gigi, mandi. Ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Abis capek ku dorong ibu. Hah? Parah tuh, siapa tuh yang bikin? Not aku laki, boleh skincarean gak? Boleh, semua orang tuh boleh guys, gak ada cowok cewek. Tapi yang kayaknya orang tuh pada ngira tuh cewek doang yang skincarean. Sedangkan kalian tau gak yang artis-artis yang kayak Mamang Zen, Harry Styles, Wandi gitu-gitu kan skincarean, makanya mukanya begitu. Makanya kalian jangan lupa skincarean ya guys, harus menjaga diri. Iya, enggak biar ini orang ini. Cici 2 apa bedanya lipstick, lip tint, lip gloss? Nah, aku aja yang jawab. Lipstick itu padat. Lip tint itu kayak ya udah lip tint, lip gloss itu yang kayak glossy gitu hasilnya, ya kan? Iya, saya pun ini orang ceramah dan udah ya. Serum buat apa Ci? Tuh katanya menutrisi wajah katanya. Apa enggak capek tiap hari skincarean? Enggak dong. Kan buat muka bagus. Pasti enggak capek kan udah biasa. Cici 2 buat ngilangin bekas jerawat gimana? Hah? Jerawatnya parah atau enggak dulu katanya? Tergantung jerawat. Ya, tergantung tiket ke parah jerawat. Toner buat apa nu? Toner bisa buat jerawat, menindasi, terus oh menghidrasi. Menghindarasi apa? Menghidrasi. Terus
mengeksploriasi. Makan yang gede dikit, suaranya mana dengar? Mengeksfoliasi. Udah itulah. Tergantung banyak katanya. Ngomong tuh yang jelas gitu, gak dengar loh. Oke, okay, after JKT buat beauty vlogger aja bareng Cici. Pantesan kamu terlihat cantik hari ini. Aku emang cantik setiap hari. Aku pakai skincare udah lama kali. Kaget. Udah lama kali, guys. Maaf. Aduh. Kalau mengatasi jerawat itu mencuci muka, apa nggak boleh kena debu ya. Pokoknya menjaga kebersihan. Iya, menjaga kebersihan wajah. Cuci wajah yang bersih minimal 2 menit. Buruan. Ini beneran ya guys, aku nggak bercanda. Aku emang ngomongnya kayak gini. Oh, 2 kali sehari. Pagi dan malam. 2 kali sehari, pagi dan malam. Dan apa, minimal gitu 2 menit ya guys. Iya, sambil dipijit-pijit. Terus habis itu kalian jangan apa, jangan kasar-kasar, pelan-pelan aja gitu tuh bagian. Terus jangan kayak gini ya guys, katanya nanti akan keriput, maksudnya nanti akan iya diputar-putar. Kalau aku wudhu tiap 5 kali sehari, iya apa, iya benar, iya nggak apa-apa ya kalau mandi maksud aku. Kata orang dicium apa pacarnya, hah? Kenapa? Yang mau jerawat, iya yang bagi kalian yang mau jerawatnya hilang pakai toner bisa katanya. Iya pakai obat jerawat juga bisa. Apa tuh? Acne treatment. Guys kalian jangan otw cuci muka. Nanti mandi aja pas mandi. Nah kalian kalau kayak gini-gini tuh jangan apa, tangan kalian kalau kotor tuh nggak boleh pegang muka, jadi cuci tangan dulu pas kalau pegang muka. Nah apa katanya kalau nggak mau apa, masih kalau lagi ngapain terus jangan pegang muka guys, nanti muka kalian kotor. Iya. Nih biasanya laki-laki itu suka apa, suka gini kan, gitu kan. Pegang muka terus gini lap-lap gitu kan, kayak dia kebiasaan gitu. Terus abis itu benerin rambut itu nggak boleh. Aku udah pusing sama jerawat no. Apa keluhannya itu apa, pakai obat nyamuk ya. Aku udah pusing sama jerawatmu. Kakak ke apa namanya, keluhannya itu apa dulu? Pakai obat nyamuk aku. Gua dulu berkali-kali pakai obat jerawat nggak hilang-hilang. Berarti itu tidak ini kak. Berarti kakak itu nggak menjaga kebersihan, atau enggak kakak tuh nggak cocok sama apa, sama produk itu. Nah, LCC2 tuh dulu juga berjerawat kan, dia tuh sampai pusing terus ganti-ganti produk, sampai sekarang pun masih belum ketemu yang cocok tuh apa. Tapi sekarang udah mending karena pakai toner, toner yang ini makanya dia beli, karena dia udah mending. Terus habis tuh malah udah hampir mau hilang, kayaknya cuman kayak
satu dua biji doang gitu loh. Bahkan kayak gak kelihatan gitu dia punya jerawat gitu. Terus habis itu kalau untuk pelembab gitu dia masih belum nemu yang cocok, dan sekarang dia lagi make produk pelembab yang ini dan kayaknya dia cocok dengan produk ini. Guys, gak perlu mahal-mahal untuk skincare-an tuh, yang penting cocok dengan muka. Nah, kalau kalian cocoknya dengan skincare-an yang mahal, kalian tuh boleh, berarti kalian cocoknya sama itu kan. Terus gak boleh ganti-ganti terus. Terus habis itu kalian harus tahu kulit jenis kalian tuh berminyak, kering, atau kombinasi. Lu cari toner lidah buaya di apotek ada. Aku nggak tahu deh kalau di ini ada atau nggak. Udah ada. Belum. Apalah daya aku sabun mandi buat cuci muka itu nggak boleh, itu bikin muka bisa jadi kering, minyak gitu-gitu, pokoknya nggak boleh. Kalian beli sabun cuci muka aja guys di Indomaret, salah kan, di supermarket juga ada, di minimarket gitu-gitu juga ada. Kalau kalian mau tahu jenis kulit kalian, kalian mendingan ke dokter. Terus nanti dokter menyarankan pakai produk-produk ini, dan kalian lebih cepat selesainya. Lidah buaya sama cuka apel, bagusan mana ceh? Cuka apel tuh bukan buat muka kali. Masa iya cuka apel buat muka? Lidah buaya lah. Kalau untuk muka lidah buaya. Paling manjur pakai jeruk nipis auto hilang jerawat. Emang iya. Tisu galon pakai muka bagus gak? Enggak dong. Tidak dong. Sunda api bisa hilangin jerawat sampai kulit. Emang iya? Kayaknya tidak. Ini JGT kan ada lidah buaya yang di Ketri. Hah? Pakai jeruk nipis hilang sih, tapi perih sangat. Jangan itu kok. Nih, misalnya kata Cici 2 tuh, kalau produk kalian pakai pelembab ini, terus habis itu pelembab ini di muka kalian tuh rada apa? Perih-perih gitu awalnya, terus habis itu merah, dan itu enggak boleh. Kalian enggak boleh pakai itu lagi. Nah, sama juga dengan masker katanya. Masker madu kan, aku kan pakai masker madu yang alami gitu. Aku maunya yang alami, nggak mau yang buat apa yang beli gitu, soalnya alami lebih bagus kan. Terus aku pakai dan itu nggak perih. Nah, kata sisi dua tuh kalau perih jangan, dan gatel gitu jangan katanya, nanti muka kalian tuh akan rusak gitu loh, kayak bopeng gitu. Nggak boleh ya guys, kalau menurut kalian tuh perih, muka merah, terus habis itu ya sakit gitu, nggak boleh gitu. Cuka apa emang bisa buat muka? Enggak kan? Oh bisa? Bisa. Bungkong juga bagus buat muka. Pantesan beruang madu ngejerawat. Ilangin komedo boleh enggak, kan dilindungi. Komodo.
Lidah buaya atau lidah buara? Buaya. Yang di samping siapa serem sih? Iya, cici dua. Cuka apel bisa tapi baunya kayak tuak Medan. Nah, ada yang pakai cuka, ada yang pakai jeruk nipis katanya. Juga. Aku juga pernah. Beda dong. Iya tuh jeruk nipis, mending lemon. Terus habis itu apa katanya perih banget katanya kalau pakai itu. Tapi nggak cocok dong. Iya tuh kalau tuh kan tadi aku udah bilang kalau perih itu jangan dipakai, nanti muka kalian bopeng. Tambah parah maksudnya. Cici mau bikin Cici mau pernah bikin masker bengkoang? Enggak pernah. Pernahnya cuman kopi sama madu. Oh iya pepaya, lemon, kopi. Udah tiga itu loh. Karena kita cocoknya yang lemon. Oh iya lemon madu bun. Nah, ya gimana cara make masker madunya? Kalian tetes. Itu jangan banyak-banyak ya. Iya harus madu murni guys, jangan madu buatan, itu tidak boleh. Iya madu murni harus pakai. Ada kok di Indomaret. Indomaret. Ada kok gitu. Kalian ada tulisannya madu murni dan kalian tinggal tetes dan itu tidak boleh kotor tempatnya, oke? Kalau wajah itu tidak boleh namanya kotor-kotor, anti kotor. Nanti kalau kotor tuh tambah, tuh enggak. Nah, itu pakai madu rasa jeruk. Iya, enggak boleh dong. Ini bukan lagi makan, Bun. Lemon mahal, Dede, Kak. Apaan sih? Cewek. Dia bercanda nih. Aku pakai masker kain. Masker kain tuh yang mana? Enggak ada, Bun, katanya. Kalau lemon mahal bisa pakai jeruk nipis. Nah, kalau jeruk nipis buat kalian keberatan, kayaknya mendingan jangan deh. Iya kalau memungkinkan, iya tidak memungkinkan kalian beli lemon, kalian coba jeruk nipis. Tapi kalau perih banget itu mendingan jangan, nanti kalian muka kalian akan tambah parah atau nggak bisa jadi bopeng. Seperti itu. Kami kaum ekonomi lemah nggak sanggup beli lemon. Ya mendingan jangan lemon belinya. Ya bisa jeruk nipis bisa. Ya tapi hati-hati aja. Ya kalau kalian tidak sanggup untuk beli lemon, kalian bisa beli madu. Kalian coba aja madu guys, madu. Itu madu paling aman gak sih? Sama kopi. Nah, kalian biasanya kan cowok-cowok para-para yang tiap pagi minum kopi kan. Nah, pakai itu. Ampasnya ya guys, bukan kopi seduh. Bukan. Ampas. Ampas lagi. Udah kalian cari di Google ya gimana caranya apa jeruk nipis campur madu boleh boleh ya iya dicampur gula juga boleh jadi scrub dong boleh. Ya kalau kalian mau pakai scrub pun juga bisa pakai madu, bisa juga pakai kopi. Mendingan bagusnya pakai kopi. Ya. Nah, pasti ada yang bilang apa manfaat kopi dengan madu di muka. Apa tuh, Bun? Ya kopi, kopi untuk scrub. Ya, terus ya. Oh ya, mereka nggak tahu ya. Oke, apa? Ulang. Kopi.
cari itu, ya pokoknya kan cari kopi dan kalau madu untuk apa tuh bun? Madu, hah? Menghidrasi wajah. Mengurangi minyak di wajah. Ya. Oke. Iya itu. Bibir hitam pakai scrub pasta gigi boleh enggak? Enggak boleh. Mendingan pakai kalian bikin madu sama gula. Dan iya bisa beli juga banyak kok produk. Tapi kalau kalian mau irit, kalian pakai madu murni ya, sama gula dikit aja. Kayaknya dia, kayaknya dia ini deh, cari aja di Google, kayaknya akan ada. Iya sih. Putih telur bisa dijadiin masker kok. Tapi amis ya mukanya. Amis tapi bisa cuci pakai sabun. Hah? Ya nantinya cuci pakai sabun di muka. Cuci sabun muka di muka nanti bau amis lagi itu kalian. Mau dong aku mau dong. Eh, mau dong minum. Terus kalian nanya apa lagi? Biar muka kalian bagus yuk. Aku sudah mau motong ini guys. Harus donor tadi. Mana suara aku luar dulu. Halo Kak Adin. Adin siapanya Aladin? Apa itu? Pakai madu yang dijual suku Baduy, madu hutan asli tuh. Hah? Mantap. Biar wajah cerah pakai apa Lord? Iya pakai skincare untuk mencerahkan wajah. Masker yang serem, masker limbat. Maskeran pakai putih telur plus kopi boleh. Nggak tahu, kayaknya dia nggak mau dong. Oh iya, makasih ya. Masker yang diajurin pemerintah masker apa aja, Lord? Masker 3 lapis. Sana, sini, sana. Yes. Gue pernah pakai madu sama gula disemutin. Nggak mungkin deh kayaknya. Iya. Nah, kalian mau nanya apa lagi nih?
Siapa ayo? Ayo siapa ayo? Iya, aku lagi baca ini. Bentar ya. Iya, bentar nih. Dah. Aku akan ini dulu ya. Nanya serius apa bercanda? Serius dong. Kok bercanda sih? Maru aku lor nunggu. Hai adiknya Amira Fatin. Nyasar ya bun. Pernah maskeran pakai bumbu samyang enggak? Ini orang yang sepertinya aja yang itu enggak ya. Nah kalau kalian mau ini 1 + 2 × 3 berapa? Ayo tebak, ayo yo yo. Ayo buruan. Hah, 9 dong. 1 + 2 × 3. Oh iya kali duluan. Kali duluan. Maaf. Seru ya bu. Enggak, nanti dia pusing lagi. Aduh. 7 Lord katanya. Berapa tebak? Yang mikir padahal gampang. 2 × 3 10. Enggak ada canda. Enak gini orang. Kayak patah. Kenapa CKT bukan BDC48 atau IDN48? Karena CKT ada di Jakarta, makanya dikasih CKT namanya. Aduh, gimana sih kalian? Kalian tuh lebih gede loh daripada aku. Iya. Diem dong, boy. Yes. Mantap. Ini yang mau, gak ada yang mau potek-potekan. Tapi pas ke Banjarmasin tetap CK48 namanya. Ya iya kan bun, aduh bikin emosi nih. Aduh. Nanyanya yang serius dong guys. Oh iya lupa. Kalian hanya melihat rambutku. Ini botak. Nuh gimana caranya ceria terus? Gimana? Ya ceria aja terus. Terus gimana? Mikirnya gak boleh sedih-sedih. Nah itu namanya ceria teman-teman.
gimana nih kalau ditanyain ceria terus? Ya udah, hidupnya harus santuy. Ini jenis kopi yang digunakan buat masker. Apa aja, jangan kapal api. Oh iya. Terserah. Ya, yang penting kopinya jangan ada yang gula. Berarti gak boleh sasetan ya guys. Gak boleh. Kan ada gula. Oh iya. Ya kalian gak boleh ada gula deh pun. Kenapa perpisahan identik dengan sakura? Gak tau. Karena kalau sakura tuh, karena kalau sakura itu setahun sekali kan numbuhnya, ya kan? Terus abis itu dia balik lagi dengan setahun. Mungkin kita akan menetap di sini 1 tahun dan 1 tahunnya kemudian, satu tahun terus abis itu tiba-tiba layu. Kayak gitu kali, nggak ngerti aku juga. Nu kalau sedih mending nangis atau ceria? Nangis aja. Nangis lah. Karena kalau kalian sedih dan kalian ceria, maksudnya cara orang beda-beda sih. Kayaknya nggak mungkin deh orang sedih itu ceria. Nggak mungkin. Ya namanya juga sedih. Iya, sedih nangis aja, mendingan. Masker nggak pakai gula karena nununya udah manis. Iya, bisa aja Indira. Indra namanya. Mending sedih cari, mending sedih curhat atau diem? Iya. Ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago. Ampun Bang Jago. Tau, tek, tek, tau. Oke, aku nyebutin podium lagi nih. Oke, kita nyebutin podium ya. Terima kasih Kak Ramo. Terima kasih Kak Gendut. Terima kasih Kak Arga. Terima kasih Kak Jess. Terima kasih Lazarus. Terima kasih Kak Kinan. Terima kasih Kak Yus. Terima kasih Mars Aca. Terima kasih Nats. Terima kasih ya, terima kasih juga yang udah kasih giftnya. Yuhu. Mantap. Sedih karena pohon sakura ditebang. Apakah iya? Oh my god. Kenapa? Hah? Kenapa? Mending aku diomelin atau di tegasin dua-duanya. Oke. Mending dipukul atau dimarahin? Semoga suatu hari nanti ku berharap. Guys, kalian mau nanya apa lagi nih? Guys, kita sampai jam 4 aja ya, karena jam 5 kita mau collab. Sama siapa ya? Sama siapa ya collabnya ya? Kalian jangan lupa ya. Kasih tahu. Kalian jangan lupa pantengin terus. Nanti aku diem, aku takut diem. Ih, takut deh.
Tulip sama cici dua. Gimana cara menahan kentut? Tinggal ditahan. Penasaran nih collab dengan siapa? Ya kalian jangan lupa ya. Oke. Okay. Lagu JT yang bisa bikin nangis Lord apa? Boku no Sakura. Yes. No maskeran kopi, pakai kopi yang sudah diseduh bisa? Enggak bisa dong. Jadinya diminum. Jangan diem, nanti nyesel lo. Iya. Semoga aja aku gak diem. Collab sama Lulu. Bukan. Collab sama O'Neal. Gak tahu. Collab sama Lulu juga gak tahu. Kita lihat aja nanti ya. Kalian tebak ya. Kalian jangan lupa ya nunggu. Oke. Okay? Oke, okay, oke, okay. So fun. Kalian jangan lupa nonton showroom aku lagi ya nanti ya, jam 5. Collab with Mamang? Yes, of course, with Mamang Zain. Mau lihat Lord gesrek deh, please, aku nggak akan gesrek di depan kalian. Aku hanya bisa gesrek di tweet atau enggak di apa itu namanya, apa itu namanya, rumah, pokoknya nggak bisa di sini. Kini sama Afika nih, nggak tahu deh aku juga sama siapa ya. Pokoknya kalian collab sama siapa ini namanya? Tadi ada collab sama Cang Coran. Bukan. Eh, kok aku jam? Bukan. Kalian jam. Oke. Okay. Dihalai banget nih. Ya aku mau collab sama Pak Jokowi. Aku jadi vaksin orang pertama. Nih anak kenapa dah? Gak apa-apa kok. Lord kok bisa masuk Cang Coran? Cang Coran? Bukannya Cang Corang ya? Bukan Cang Coran. Hey. Enak banget mainin rambut ya. Kan ngecang joran Lord Mute Elita Day. Bukannya Cang Corang. Cang Corang guys. Jadi awalnya tuh tiba-tiba kamu teh bilang gini ke aku. Nunu, kamu nanti jadi panggil Kak Eli sama Kak Eli Bunda. Terus abis itu Kak Gita apa namanya, ayah ya, apa ya, bunda, papa ya, apa ya, aku lupa deh, ayah, ayah, enggak mungkin deh ayah,
Kenapa kita nguap tuh keluar dari mata? Nangis. Aku nangis susah. Males banget David. Kenapa nguap itu nular? Enggak. Kenapa kalau itu nular? Karena kita, misalnya kalian lihat aku nguap, terus habis kalian, iya kalian kayak ngantuk juga kan, terus habis itu kalian, gitu. Ya udah gitu. Itu penjelasan yang tidak bagus ya Bun. Jadwalin collab sama semua member deh. Ya ampun, semua member. Nu masih ingat sama Erina Kartika? Masih ingat lah Kak Eri. Kak Eri aku dulu deket sama Kak Eri, guys. Kenapa orang gugup itu nular? Terus kenapa orang panik nular? Kenapa orang iya sih manusia nular gitu? Idih, kenapa orang di belakang kamera ini so imut? Pakai ikat rambut tuh pakai pita, bayangin. Coba dia pakai pita deh. Nggak mau alay nanti kayak dia. No. Aku tidak no. Gigi Hadid atau Cindy Nugro? Siapa ya? Siapa yang bisnis gitu bikin merindah? Sudah balas dendam dengan Ajiji lah. Sudah. Kita lihat Kak Flora ini showroom. Tidak ada indah lagu ini ay. Nomor 24 ada Karafuji. Nomor 25 ada Rizky Prayoga. Halo. Wih, Kak Flora showroom juga ya. Coba bisik-bisik lagi biar Baby I Love You merinding. Baby I Love You. Buat apaan sih? Mbak, udahlah mbak, kamu jangan banyak tingkah mbak. Yeah. Aku senang sekali Dita. Ya kemarin tembak Kazi. Apaan sih? Aku nembak Kazi.
masa-masa SMA terseru? Menurut Anda, menurut kalian masa-masa SMA terseru apa gitu maksudnya? Gimana gitu? Iya, masa-masa SMA kalian terseru apa? Iya, gak usah, nanti aja. Masa-masa terseru kalian di SMA apa? Aku menunggu kalian menjawabnya. Yeay, yeay, yeay. Aku senang sekali SMA bolos main warnet. Bolos kelas dengan alasan rapat OSIS. Waduh, belum pernah SMA. Maksudnya? Hah? Iya, takutnya maksudnya dia enggak SMA langsung kerja, kuliah gitu loh. Enggak pernah. Oh, di SMK. Masa-masa kalian mau kelulusan sekolah lah. Iya, kayaknya sedih banget ya. Kelulusan sekolah tuh kayak mikir, dulu kita kayak gini ya. Oh, Kak Genut masih SMP. Aku kirain 30-an loh. Oh my god. Ih, sama dong semuran kayak aku. Kakak SMP berapa, Kak? Aku SMP kelas 2. Kak Genut. Kalau dulu gimana? Aku belum SMA juga, alhamdulillah ya. Aku masih duduk kelas bangku SMP 3 mau ke 3 mau ke 3 maksudnya. Seru teman ada yang dikerjain ulang tahun tiap hari. Ulang tahunnya tiap hari ya, Bun. Mau SS loh, tapi nanti aja, tunggu sampai kita dikit lagi guys, sampai jam 4 dulu ya. Enggak, oh iya, BTW aku kalian, kita penasaran nih, kalian tuh tinggal di kota mana aja sih, satu persatu ya. 2000 orang. 2000 orang jawab. Bercanda lor. Anakku udah sumuran Yuli. Aduh, Mbak, jangan mudah-mudahin dong Kak Gendut. Oh my god, anaknya udah sumuran Kak Yuli. Berarti aku lebih muda ya. Semarang, Cilegon. Aku tinggal di kota Tangerang. Terus siapa lagi nih? Ada yang tinggal di Solo gak? Solo tuh enak banget kulinernya. Bali, nggak mungkin sih. Bisa aja sih. Terus apalagi Yogyakarta, Kulon Progo, terus apalagi Depok, Sleman. Apalagi nih? Berisik. Hah? Terserah. Ya udah, yang mikir siapa? Guys, aku keikut. Aku kayak gugup gak sih? Mbak, siapa yang mau pelihara aku? Hah? Apa?
Apa? Kena kamu kenapa no? Kalau bisa diikatnya lebih kenceng lagi loh. Ya aduh, aku pecekek dong bun. Oke, 5 menit lagi aku sudah selesai. Sepertinya aku akan menyebut anda dari sini dong minjem. Maramu. Oke, aku akan sebut lagi ya, karena ini udah mau jam 5. Jadi terima kasih Kak Gendut, Kak Ramo, Kak Arga, terima kasih Kak, terima kasih Kak Laraza, Lazarus, terima kasih. Lazarus tahu, kok aku selalu bilang Lazarus ya. Terima kasih Kak Kinan, Lampu Teater, Yudias, Ajudan Lord Nunu, Mars Aca, Kak Nats, Kak Lupias, Kak Johan Audi, Kak El, Kak Nukleas, Lucan, X, YZ, Gadis Jujur, Shanin, ASR, Kak Fira Keke, Kak Hira, Baby I Love You, Marce, Kak Wahyu, Kak Julio, Kak Indra Febrianto, Kak Million Peaches, Kak Kiki Aulia, Kak Sinta NH48, Kak Egi Saputra, Wisnue, Kak Ahmad, G Jelas, aduh susah ya bun, Acedi, Maulana, terima kasih Kak. Kak, nih susah nih, Focus, Rich, Alcotron, Drum, Alexis, Yamaha. Terima kasih Kak Anita Siagin, terima kasih Kak Mitch Rul, Kak B Pas Pride, terima kasih Kak Kisya, terima kasih Kak Gilang P, terima kasih semuanya, terima kasih banyak yo. Terima kasih banyak, terima kasih juga untuk gift-giftnya ya, Kak Hiret, Hiret, terus siapa lagi, Kak Yodias, Dak Dik Duk Der, makasih ya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Sepertinya kita menunggu tinggal 2 menit. Oke, makasih semuanya yang sudah menonton showroom aku hari ini. Sepertinya kita SS dulu ya. Kenceng banget suaranya. Oke. SS. Sini, Ban. Ban. Nih. Cek. 1 2 3. Oh iya. 1 2 3. Nih. Yeay, yuhu, sudah selesai. Kya, kya lagi. Arigato ne. Arigato gozaimashita. Terima kasih untuk showroom aku hari ini. Terima kasih juga untuk gift-giftnya. Lanjut jam 5 ya guys. Collab aku nanti. Collab sama siapa ya? Aku juga tidak tahu. Jadi kalian jangan lupa untuk, oke, jangan lupa nonton showroom aku lagi ya jam 5. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih juga untuk gift-giftnya ya, dan juga yang sudah nonton showroom aku hari ini. Jumpa nanti juga ada showroom lagi jam 5 dan sampai ketemu jam 5. Aku gak sabar, oke. Kalian istirahat dulu ya, terus habis itu nanti jam 5 kalian baru lanjut showroom ke aku atau enggak sama collab nanti, oke. Jangan lupa ramaikan guys. Ini bakal seru deh. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih juga yang udah kasih gift-giftnya. Aduh, aku ngomong terus. Arigato gozaimashita. Otsukaresama desu. Yeay, dadah. Terima kasih.
Sampai jumpa jam 5. Jangan lupa ya guys, jam 5. Oke, aku tunggu. Dadah. Nanti aku lihat siapa aja yang nonton jam 5. Oke, mantap. Terima kasih, dadah. Dadah. Bye.